perskpktipikor.com. Halo anak-anak, betul? Iya, jangan ada kata bekas. Tidak ada bekasnya guru itu. Sama dengan orang tua, tidak ada bekasnya. Jikapun orang tua nanti berpisah, jangan sampai memanggil orang tua dengan kata bekas. Semuanya lah orang tua kita. Di sekolah juga orang tua kita. Hanya itu aja pesannya Bapak dan Ibu. Kami sebagai kepala sekolah dan Dewan Guru semuanya melepaskan anak-anak ke pangkuan Ibu dan Bapak dengan penuh harapan dan doa. Doa kami tetap Bu, semoga anak-anak menjadi anak yang membanggakan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala, Bu Mahfumah, SPD, Ibu Kepala Sekolah, SPD yang saya hormati. Kalau boleh tahu, acara pada kesempatan pagi hari ini kan perlepasan siswa-siswi SD N47 tahun pelajaran 2021 dan 2022. Apa motivasi Ibu selaku pimpinan untuk acara pelepasan pada kesempatan siang hari ini? Terima kasih Pak, motivasi saya dari saya ternyata ini pas dengan visi-visi sekolah SDN 7, yaitu mewujudkan peserta didik yang dinamis, mencintai lingkungan dan nilai-nilai budaya. Karena itu cagar budaya, sehingga kita harus mencintai kebudayaan, terutama kebudayaan wilayah kita di daerah Banten. Dan motivasinya antara lain yaitu untuk mendidik, mengenalkan dan mendidik serta mengingatkan kembali akan pentingnya budaya dan kesejahteraan semenjak ini, supaya mereka juga walaupun pintar dalam digital, era digital sekarang, dia tidak melupakan akan budayanya, antara lain terutama ya Pak ya, budaya kita itu asli orang Banten. Iya. Asli orang Banten. Nanti kalau orang Banten. Banten Banten dua bahasa. Apalagi kita di lingkungan sekarang, terutama daerah Bogor, termasuk adalah masyarakat yang dulunya sangat menjunjung tinggi tentang kebudayaan. Terima kasih. Peserta Bu Kepala, berapa total siswa yang dilepas pada kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah siswa semuanya lulus dengan jumlah 72 siswa. 72 siswa. Pesan terakhir Bu untuk pemerintah Kota Serang terkait masalah KPM untuk kedepannya seperti apa? Tidak ada lain, mudah-mudahan tahun ajaran baru kita sudah bisa melaksanakan tatap muka dengan 100%.